Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sukses dan berbagai salam kebajikan rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila tidak dapat dalam tahun di demokrasi. Hari ini yang berbahagia di sini kalian menyapa yang terlalu muda paru kebupatan Jember. Pada kesempatan ini diwakili oleh Ketua Koja Muda Paru Kabupaten Jember, Ibu Haja Evita Afriya Sari. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember beserta jajaran. Yang kami hormati segenap narasumber yang terdiri dari Dirjen Paru Dikdasman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Negara Kabupaten Ibunda Paru Kabupaten Jember. Yang kami hormati segenap undangan baik dari organisasi dan opini terkait. Dan yang teristimewa seluruh peserta seni lokal, nasional, baik dari maupun luar yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, selamat datang dalam acara seni lokal nasional dengan tema akselerasi di beberapa tema bebas ini melalui orkestra dan diversity yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024 di Kabupaten Jember yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Kamis 25 Juli 2024. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, kita semua bisa hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam kami haturkan kepada junjungan pemirsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita mendapat keselamatan. Sebelumnya perkenalkan saya dengan jelasnya ini pembacaan pantun harapan. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Anak-anak pergi berlari. Bapak Ibu saya ucapkan selamat pagi. Mari kita upayakan kelancaran acara ini. Baiklah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan juga wujud rasa cinta tanah kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars yang dipimpin oleh saudara Nina Apriliana SPD di sana. Untuk yang di luar fitwa, kami mohon untuk duduk dengan sikap sempurna.
untuk memulai ajaran dengan penuh kebenaran. Baiklah, hikmat sejenak untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Susilo Asmili. Dimohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membuka kepala kita, berdoa memeluk keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa hari ini secara bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafir masina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yunbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan saudara-saudara kami. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga. Khususnya pada hari ini, kami berkumpul dalam acara workshop seni lokal nasional dalam kondisi sehat. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses dari awal hingga akhir. Berikanlah kami kemudahan dalam segala urusan, serta lindungilah kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai ladang ilmu yang bermanfaat bagi kami. Anugerahkanlah kepada kami pemahaman yang mendalam atas materi yang disampaikan. Satukanlah hati kami dan semangat kami, kebersamaan dan persaudaraan. Semoga acara ini dapat mempererat tali silaturahim di antara kami. Ya Allah, jadikanlah hasil dari acara ini bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Rabbal alamin. Berikutnya kita akan menerima laporan dari Ketua Panitia Kegiatan Seni Lokal Nasional dalam rangka WIA Nasional tahun 2024. Dengan hormat dipersilakan Bapak Mulyadi S.Pd. Ini ngomongnya ya enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Paul Kabupaten Jember, pagi hari ini dilakili oleh Ketua Porja Bunda Paul Kabupaten Jember. Yang kami hormati Ibu Ningrit dari Direktorat Pendidikan Alam Usaha ini, Dirjen Paul Dirjen Paul Dikasmen dan Ibu Tadi yang hadir di tengah-tengah kita melalui Zoom. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember,
Saat ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Paul PF, juga Bidang Paul S, Bidang SD, yang diwakili oleh Bapak Kasih Kurikulum. Yang kami hormati, UPT terkait, yang hadir pada pagi hari ini. Tak lupa pula, kami juga menyampaikan salam kepada para bunda paut kecamatan yang dengan semangatnya hadir di tengah-tengah kita, beserta para ketua DPKI kecamatan, beserta seluruh pengurus, teman-teman guru PNS DPK yang hadir pada pagi hari ini, dan seluruh guru TK, kepala TK yang hadir melalui Zoom, dan tak lupa juga para wartawan guru. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan atas limpahan rahmat Allah pada pagi hari ini. Kita bisa menandai momentum peringatan Hari Anak Nasional ke-40. Seharusnya tanggal 23 Juli tahun 2024 kami mundur karena ada kegiatan yang bersamaan dari Bunda Paut, Ojek Bunda Paut juga, sehingga kegiatannya mundur pada tanggal 25 Juli. Bunda Paut yang kami hormati dan Bapak Kepala Dinas beserta para undangan, perlu kami laporkan bahwasanya kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang ke-40. Undangan yang hadir adalah dari unsur UPD terkait dengan Dinas Pendidikan juga, Pokja Bunda Paut dan Bunda Paut Kecamatan beserta Bunda Paut Desa serta Kelurahan yang ada di Kabupaten Jember ini, pengurus TKI dan seluruh kepala TK dan guru TK yang hari ini juga mengikuti melalui Zoom bersama para wartawan hadir. Kegiatan ini temanya adalah dalam rangka akselerasi Jember Kabupaten Layak Anak pada tahun 2024 ini melalui orang tua hebat cerdas berkarakter dan transisi PAUD SD ke NI juga. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari yang sudah di-launching oleh Bunda PAUD pada beberapa bulan yang lalu di Irang dulu, yaitu terkait dengan pusat pembelajaran keluarga dan juga hasil kegiatan dari pimpinan teknis Pocah Bunda PAUD yang kami ikuti di Surabaya. Sehingga pada hari ini kita berusaha untuk melakukan sebuah gerakan di sana dalam rangka mewujudkan tema dari Hari Anak Nasional ke-40 ini, yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Oleh karena itu, kami selaku panitia dan seluruh jajaran pengurus DPKI Kabupaten Jember sangat berharap kepada para narasumber, kepada Ibu Nining dari Dirjen PAUD, Dirjen PAUD Investment Kemendikbud RI, untuk menyampaikan paparannya nanti materinya dalam rangka gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan, bebas dari kekerasan, bullying, dan intoleransi. Kami yang ada di Kabupaten Jember bersama para bunda PAUD dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan, juga seluruh lembaga TK siap untuk mensukseskan gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan ini, sehingga akselerasi Jember Kabupaten Layak Anak tahun 2024 ini bisa terwujud sebagai kado dari kami yang ada di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada Kabupaten Jember, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Jember. Berikutnya kami sangat berharap kepada Bunda PAUD yang diwakili oleh Ketua Pejabat Bunda PAUD untuk menyampaikan sambutan arahannya, sehingga kegiatan kami ini mendapatkan pencerahan dalam rangka gerakan transisi PAUD SD ini betul-betul menyenangkan, bebas dari kekerasan, bullying, dan intoleransi, sehingga kami melaksanakan layanan pendidikan di kabupaten ini menjadi lebih baik. Dan kami juga sangat berharap kepada Ketua Pekerja Bunda PAUD nanti bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir paripurna. Kalaupun ada acara, kami juga tidak keberatan. Jadi kami harapkan Ketua Pekerja Bunda PAUD bisa mempersamai kami, karena gerakan transisi PAUD SD ini
betul-betul terjadi sebuah episode yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Sumber ini betul-betul menjadi kabupaten yang layak anak, di mana anak-anak yang ada di Kabupaten Sumber ini betul-betul terlindungi sehingga seperti ini yang maras di Kabupaten Sumber itu. Bahwasanya Sumber akan menjadi maju, sejahtera rakyatnya dan bahagia seluruh rakyat Sumber. Demikian yang bisa kami laporkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat kegiatan ini dan menjadi momentum sebuah gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan ini untuk akselerasi Sumber Kabupaten Layanan. Terakhir, kami tutup dengan pantun dijawab dengan cakap mungkin bagi teman-teman. Lihat Yakus di terminal. Di terminal ramai harus jaga jarak. Selamat Hari Anak Nasional. Stop kekerasan pada anak. Terima kasih. Bila kita berkendaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin sekalian, mari kita menikmati penampilan dari anak-anak yang berbakat. Sebuah tali beduk dari putra putri terbaik dari TK Baitul Haqqi Sumber Sari. Disilakan. Thank you.
sebagai tanaman. Hati saya bukan kepala, kehadiran ketua pajak dan kepala yang selalu menolong. Mari kita simak sambutan dari ketua pajak dan kepala Kabupaten Jember, Ibu Haja Evita Afdilasari, sekaligus akan membuka rangkaian acara kegiatan pada hari ini dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang saya hormati narasumber yang mengikuti secara online, yaitu Ibu Meli dari Direktorat Paut Dirjen Dasmen Kemendikbudristek RI, dan yang saya hormati juga dari perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, perwakilan dari DP3 AKP, juga Ketua IGTKI Kabupaten Jember, Ibu Endang, dan juga guru-guru TK PNS Kabupaten Jember. Dan tadi yang sangat menarik perhatian saya, Bunda Pau Kecamatan Kabupaten Jember, mana suaranya? Luar biasa, kompak sekali, tapi seragamnya ada yang beda. Mungkin kehabisan stop. Oh, belum selesai. Tapi juga ada yang selendangnya nggak dipakai, Bu. Oh, lupa. Iya. Nah, jadi besok lagi yang lebih lengkap, Ibu, dipakai yang sebelum tidak dipakai yang batik, karena itu adalah identitas, sehingga mungkin bisa menjadi contoh untuk yang lain bahwa Kabupaten Jember ini kompak dan bekerjasama untuk membangun Kabupaten Jember. Dan selanjutnya yang saya hormati juga perwakilan K3 SD di Kabupaten Jember dan seluruh unsur dinas pendidikan dan OPD terkait yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh tamu undangan yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih atas seluruh waktunya bisa hadir di acara ini. Dan juga saya ingin menyapa untuk Bunda PAUD Desa dan Kelurahan Kabupaten Jember dan guru TK Kabupaten Jember, juga murid TK dan orang tua murid TK Kabupaten Jember. Jadi ini orang tua juga ikut ya? Juga ikut Zoom juga. Oke. Alhamdulillah terpilih. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang dilakukan secara dalam rangka Hari Anak Nasional 2024 di Kabupaten Jember. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya senantiasa dikenal untuk anak cucu kita semuanya. Alhamdulillah, saya sangat bahagia sekali bisa hadir di sini menyertai dengan semua. Karena ada salam dari Ibu Ketua TPPKK selaku Bunda PAUD Kabupaten Jember, Ibu Keteranda Haji Kasih Fajar ini belum bisa ikut menyertai karena beliau ada tugas di luar kota bersama Bapak Bupati. Semoga seluruh pemimpin kita senantiasa diberi kesehatan dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terus bisa membangun Kabupaten Jember yang lebih baik lagi.
Alhamdulillah, peringatan pada hari ini adalah salah satu tonggak bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, generasi muda kita. Karena memang sejatinya kita sedang krisis mental. Mungkin semuanya sudah bersosial media. Kita sedang krisis mental. Dan ini adalah tanggung jawab besar kita semuanya. Saya sangat mengapresiasi sekali dari ITTKI ikut melaksanakan acara ini sehingga bisa memberikan sosialisasi bagaimana kita men-treatment anak-anak kita sehingga bisa menjadi generasi yang akan membanggakan, generasi yang akan menjadi penyangga untuk bangsa ini. Ini adalah tugas dan tanggung jawab besar kita semuanya. Pasti semuanya sangat prihatin deh ketika bersosial media, karena setiap hari pasti ada kasus-kasus yang di luar nalar, di luar dugaan. Itu karena apa? Karena bagaimana kehidupan kita sehari-hari ini kurang terorganisir dengan baik. Mungkin bagaimana orang tuanya bersama keluarga, keharmonisannya, bagaimana anak-anak